Oh, halo teman-teman semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Balik lagi di channel YouTube aku, Gwen Rinplay. Wah guys, kalian pasti salfok nih kok aku bisa kayak melambai gitu ya, tangannya kayak dada-dada gitu guys, cer di ojol aku. Nah, jadi ya teman-teman, sebentar lagi bakal ada updatean terbaru Ojol The Game dong. Waduh, siapa yang gak sabar nih guys mau update terbaru ya teman-teman. Jadi sebentar lagi tuh bakal ada update gitu, dan aku bakal kasih spoilernya ya guys ya. Jadi tuh biar kayak penasaran tapi udah tahu tuh update-nya tuh bakal ada apa aja gitu di game Ojol The Game ini ya teman-teman. Nah, yang pertama nanti bakal ada tuh handphone baru guys. Waduh, ini yang tercanggih kan iPhone nih sekarang, iPhone. Nanti bakal ada handphone baru, namanya tuh XVPhone. Wah, kelebihan dan kekurangannya kan bisa lihat sendiri spesifikasinya ya teman-teman di sini. Tapi ini tuh yang paling bagus gitu, yang mengalahkan iPhone teman-teman. Terus nanti kita udah bisa buat kayak gerakan-gerakan gitu di game Ojol ini ya guys. Ini tuh lambangnya nanti kayak gini, itu adanya di layar gamenya gitu kayak ini ya. Ada bisa melambaikan tangan gitu, ntar bisa yang lain-lainnya juga ya guys, bisa ngedance kayak gitu. Ya lucu ya guys, nanti kita bisa kayak buat parodi atau drama-drama Ojol gitu gak sih? Seru ya teman-teman. Nah, bisa dance-dance kayak gini. Aku ngeliatnya lucu banget guys. Dan juga nanti peta juga yang ada di layar handphone bisa kita zoom in dan zoom out. Jadi kita udah bisa lihat peta keseluruhan daerah Ojol ya teman-teman. Dan selanjutnya yang terbaru itu nanti bakal ada kayak lebih banyak pejalan kaki gitu di trotoar ya guys. Tuh bagus sih, kayak lebih rame gitu jalannya guys. Nah contohnya tuh ini nih, tuh kan banyak nih, ini aja udah ada dua ya guys, kayak ada orang lagi lari-lari, lagi jalan gitu guys. Terus kalau kita ngisi energi gitu di tempat perkumpulan para ojol nih di sini, nah kita juga udah bisa duduk dong. Wah seru banget, biasa kita berdiri gitu ngeliatin mereka duduk nongkrong, kita berdiri aja gitu kayak orang apa gitu ya. Sekarang kita udah bisa duduk guys sambil ngisi energi. Terus satu lagi, kita sekarang udah bisa naik ke jembatan penyeberangan dong tuh. Ngapain coba malam-malam naik jembatan penyeberangan kayak gini sendirian? Wah seru sih. Mungkin ini tuh kayak tempat healing gitu, healing belum dapat orderan udah seharian nungguin gitu. Mungkin ya guys ya. Tuh di sini kita bisa healing-healing ya, ngelihatin pemandangan dari atas, ngeliatin kendaraan lalu lalang guys di atas jembatan penyeberangan, dan bisa terpeleset juga dong. Lucu banget nggak tuh, bisa terpeleset. Aduh. Oke deh teman-teman semua, udahan dulu video aku kali ini. Ini tuh masih spoiler gitu ya, masih tipis-tipis gitu loh teman-teman. Tapi ini updatean yang bakal dinanti-nantikan sama penggemar Ojol ya guys ya, karena udah lama banget nggak update. Semoga kalian suka ya sama infonya. Kalau ada info-info yang salah aku mohon maaf ya guys, karena kan masih spoiler. Bye-bye teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dadah.